10 rekomendasi tempat wisata di Dubai. Dubai sebagai salah satu kota termewah di Uni Emirat Arab, amat terkenal akan arsitekturnya yang ultramodern. Bila berkesempatan menginjakan kaki di Dubai, ada beberapa rekomendasi tempat wisata di Dubai yang terbaik dan populer untuk dikunjungi. Demi menambah pengalaman seru dan tidak terlupakan, berikut ini adalah objek-objek tempat wisata di Dubai yang paling menarik dengan segala jenis hiburan dan pengetahuan yang akan memuaskan Anda selama di Dubai. 1. The Dubai Fountain. Objek wisata air mancur Dubai menjadi salah satu objek wisata favorit para wisatawan di dunia. Dengan luas 30 hektar, tidak heran kalau air mancur ini kemudian diketahui sebagai dancing fountain paling besar yang ada di dunia, yang didesain dengan posisi tepat di atas Burj Khalifa. Air yang diluncurkan oleh air mancur ini 500 kaki tingginya dan memang bisa disetarakan dengan gedung yang berlantai 50, apalagi dengan panjangnya juga yang dibangun 900 kaki ditambah 2 pusat pancuran dan 5 lingkaran yang beragam ukurannya. Aksi air mancur ini bisa ditonton setiap hari, dan lebih apiknya lagi adalah adanya tambahan beberapa cahaya spektakuler yang dipancarkan di waktu tertentu serta lagu-lagu indah yang enak didengar turut mengiringi indahnya pancuran air tersebut. Untuk jadwal dari aksi air mancur itu sendiri bisa disaksikan pada jam 1 siang untuk pertunjukan pertama, lalu untuk pertunjukan yang kedua adalah pada jam 1:30 siang. 2. Burj Khalifa. Bangunan atau objek wisata ini juga termasuk di dalam daftar tempat wisata paling mengagumkan di Dubai. Dibangun oleh seorang arsitek jenius dan luar biasa, kini bangunan menara ini menjadi yang paling tinggi di dunia. Menariknya lagi adalah bahwa menara ini dibangun di tengah padang pasir yang tentunya sangat tidak mudah sebab adanya angin bisa menghambat proses konstruksi. Spot paling tepat dan paling diincar oleh para wisatawan adalah bagian puncaknya, di mana dari tempat itulah orang-orang bisa menikmati pemandangan luar biasa akan kota Dubai. Untuk mengunjungi puncaknya, wisatawan bisa memulai dari lantai bawah yang kita kenal dengan Dubai Mall, dan dalam perjalanannya akan ada presentasi lewat multimedia yang bisa disaksikan dan dinikmati oleh pengunjung tentang Dubai dan sejarahnya, dan tidak lupa tentang Burj Khalifa sendiri. 3. Dubai Mall. Tempat terluas untuk shopping yang ada di Dubai dan sangat patut untuk dikunjungi adalah Dubai Mall. Sebagai salah satu mall paling besar yang ada di dunia, tentu tempat ini merupakan surga dunia bagi para wisatawan yang hobi belanja. Di dalam mall ini, butik-butik yang paling populer di dunia ada untuk melayani keinginan Anda. Barang-barang bermerek tersebut tidak selalu mahal, karena ketika datang di saat yang tepat, yaitu Dubai Shopping Festival, karena inilah momen tepat untuk mendapatkan diskon di sana sini. Di tengah-tengah interiornya terdapat sebuah akuarium yang berukuran sangat besar, dan ada beragam makhluk laut yang menghuni akuarium tersebut, termasuk peri, manta, dan juga hiu. Selain dari adanya kebun binatang laut, di dalam Dubai Mall yang besar ini juga tidak ketinggalan Ring S yang menyediakan kapasitas hingga 2000 orang untuk masuk dan menikmati ice skating. 4. Miracle Garden. Salah satu objek wisata di Dubai yang seharusnya tidak luput untuk dimasukkan ke dalam daftar destinasi Anda, sebab taman bunga satu ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk berfoto-foto dan tempat wisata yang cocok untuk anak muda. Memang bagi orang-orang yang khususnya berada di daerah dengan iklim tropis sudah biasa dengan taman bunga seperti ini, tapi lihatlah keunikannya. Dubai yang terkenal dengan gurun pasirnya hanya berhasil membangun sebuah taman bunga dengan warna yang beraneka ragam. Berlokasi di daerah Dubai Land, memang taman ini tidak dekat dengan pusat kota, tapi taman ini wajib dikunjungi apalagi ingin mendapatkan pengalaman berbeda untuk menikmati 45 juta lebih bunga yang ditata dengan desain dan format yang cantik. Beberapa atraksi lain yang harus disaksikan sendiri saat di Dubai, apalagi ke Miracle Garden, adalah Aromatic Garden, Butterfly Park, Colorful Peacocks, dan Floral Crop. 5. Burj Al Arab. Sebenarnya tempat wisata ini adalah sebuah penginapan atau hotel bintang 7 yang didesain dengan ketinggian 321 meter dan memiliki kesamaan seperti layar bergelombang. Bangunan-bangunan gedung pencakar langit lainnya pun terdominasi dan kalah tinggi dari gedung hotel ini, menjadikannya berada di urutan keempat hotel paling tinggi yang ada di dunia. Saking mengagumkannya, Burj Al Arab bisa disimpulkan dan dianggap sebagai ikon kota Dubai. Jadi kalau ke Dubai tanpa melihatnya tentu kurang afdol rasanya. 6. Palm Island. Pulau Palm ini merupakan tempat wisata menarik dan menawan lainnya yang ada di Dubai. Alasan mengapa objek wisata ini begitu istimewa adalah karena Palm Island dikenal sebagai pulau buatan yang berisikan banyak atraksi wisata atraktif, hotel-hotel yang terkenal, shopping mall, dan fashion mewah yang akan membuat para wisatawan otomatis merasa dimanjakan. Jika ingin ke sebuah wisata yang syarat akan inspirasi, Palm Island adalah yang paling tepat karena di sana banyak tempat hiburan, pantai-pantai cantik, theme park, akuarium, serta beragam olahraga air yang menyenangkan. 7.
Mustaqil Quarter. Dubai memang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, megah, dan mewah, yang arsitekturnya bukan main mengagumkan. Tapi tidak hanya itu saja yang perlu diketahui oleh para wisatawan. Ada Mustaqil Quarter yang merupakan sebuah kawasan di mana suasana yang berbeda akan disuguhkan kepada pengunjung. Sejarah panjang akan kota Dubai bakal menjadi sebuah presentasi apik di tempat ini. Apa yang bisa ditemukan di kawasan ini adalah kota lama Dubai atau yang disebut juga dengan Old Dubai. Banyaknya museum yang ada di daerah Al-Fahidi ini makin membuat banyak wisatawan merasa tertarik sebab ada beragam museum unik yang akan menambah pengetahuan kita. Museum kopi, arsitektur Arab, perangko, koin, dan lain sebagainya terdapat di kompleks pemukiman Arab kuno satu ini. Itulah yang menjadi alasan mengapa Mustaqil adalah salah satu objek wisata yang bisa dijadikan favorit untuk mengunjungi tempat ini bisa dilakukan suatu waktu. 8. Sky Dubai. Saat kita mendengar sebuah negara yaitu Uni Emirat Arab, khususnya kota Dubai, mungkin yang ada di imajinasi kita kebanyakan orang adalah padang gurun yang tiada bertepi, ditambah dengan teriknya matahari. Memang betul bahwa Dubai memiliki padang pasir yang mengelilinginya, dan cuaca di sana pun sangat terik bila siang hari. Namun hal itu tidak berarti para wisatawan tidak bisa menemukan ski untuk bermain. Ski Resort Indoor yang dibangun dan diresmikan pertama di Timur Tengah justru adalah ski Dubai ini, dengan salju buatannya. Ski ini tetap oke dan menarik untuk dinikmati, apalagi oleh pengunjung yang ingin mencoba merasakan bermain salju. 9. Dubai Marina. Dubai Marina ini sebetulnya dikenal sebagai sebuah daerah pemukiman dengan kepadatan bangunan yang luar biasa karena di sanalah ditemukan banyak mall, apartemen, serta hotel. Wisatawan pun akan melihat beratus-ratus yacht yang bersandar di sana. Antara satu kompleks dengan kompleks yang lain akan dikoneksikan melalui tram. Bila ingin berlayar dengan Dolphins yang merupakan sebuah kapal Arab dengan modelnya ala zaman dulu sambil makan malam, pelayaran akan dimulai dari Dubai Marina ini. 10. Bikrit. Tempat ini memang lebih populer bagi para warga lokal di Dubai, tapi tidak ada salahnya untuk mencari hiburan dengan datang ke Bikrit. Ketika di hari Jumat atau hari Libur, ada beberapa bis tour lokal yang bisa diandalkan untuk bisa menuju ke lokasi ini dan berpartisipasi dalam kegembiraan yang berbeda. Sandboarding adalah aktivitas yang paling seru untuk dilakukan di tempat pasir saat ini. Atau jika mau, Anda juga bisa menyewa scuba guys. Tempat ini memang akan dipenuhi oleh warga lokal, tapi bagi para wisatawan jangan ragu untuk mengunjungi Bikrit, apalagi kalau memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang menantang selama berlibur di Dubai. Inilah aktivitas terseru yang bisa memacu adrenalin Anda. Jika ada saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar dan like jika kamu suka video ini. Jangan lupa juga kamu bagikan ke teman-teman kalian. Lalu subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu tempat rekomendasi wisata lainnya di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.